Assalamualaikum bro, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sudah lihat video tadi? Itu tadi adalah sedang menyemprot filter udara dari tronton, kemudian juga radiator dari bus. Itu menggunakan alat rakitan sendiri untuk alat penyemprotnya. Oke, jadi di video kali ini saya akan membuatnya sendiri atau merakitnya sendiri. Kalau di sini serba rakitan sendiri, serba mengakalinya sendiri, karena dari tahun 90-an kita sudah memakai alat ini. Jadi kita akan memulai untuk merakitnya. Dan untuk bahan-bahan yang kita perlukan adalah bambu. Gak percaya ya? Jadi kita menggunakan bambu. Ini panjang sekitar setengah meter, kalau panjang bebas. Kemudian dump truck, kita gunakan dump truck, terserah mau dump truck apa aja, mau dump truck kecil atau dump truck besar. Ini masih disisain karetnya di sini. Ini fungsinya untuk melindungi dari filter saat penyemprotan, jadi tidak tergesek itu dengan lapisan kuningan ini. Kemudian kita siapkan juga klem dan tentunya selang. Kemudian ada juga ini karet ban dalam. Bahan-bahannya murah bukan? Untuk tahap pertama yaitu kita masukkan klemnya dulu ke dalam selang ini. Kita masukkan klem. Kita gunakan dua klem. Kita gunakan dua klem ya bro. Kemudian kita masukkan dump truck-nya. Seret, seret. Jangan sampai mentok ya bro. Segini aja nggak apa-apa. Segini udah cukup. Sekarang kita klem dulu. Klem atau pengencangan agar tidak lepas dump-nya. Oke, setelah kencang, untuk tahap selanjutnya kita gunakan bambu ini. Gak modal bukan? Kita cuma alatnya cuma seperti ini. Kita pakai bambu. Bambunya kita paskan di bagian dump sini. Kemudian kita ikat dengan karet. Ini karet ban dalam sepeda motor. Jadi serba nggak modal lah bro. Kita tinggal mengikatnya seperti ini. Ini sebenarnya hanya untuk pegangan ya bro. Kita memakai bambu untuk pegangan agar lurus, agar kita tidak susah saat penyemprotannya nanti. Kalian sudah lihat di videonya kan tadi. Kita ikat terus secara memutar. Kemudian kita potong bagiannya lebih. Terserah kalian mau ditutup rapat ke sini juga nggak apa-apa. Ini fungsinya untuk pegangannya bro. Jadi ini untuk memudahkan kalian saat penyemprotan seperti ini. Cukup mudah bukan untuk cara pembuatannya? Ini saya buat segini.
kalian bisa memakai kopler juga ini untuk menyambungkan ke kopler, atau ini langsung ke kompresor juga nggak masalah. Ini saya buat segini, saya mau pakai kopler nantinya, cuma saya lagi nggak punya kopler yang drat dalam ini, nanti mau beli dulu. Oke, terserah kalian. Kalau kalian masih penasaran untuk cara pembuatan alat ini, saya kira tidak perlu penasaran karena ini cukup mudah. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe-nya. Yang penting komennya, komen yang baik-baik ya bro. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.